Ya, pemirsa, status klub Persebaya Surabaya akhirnya dipulihkan menjadi anggota PSSI pada Kongres PSSI di Bandung, Jawa Barat kemarin. Tim kebanggaan Arek-Arek Surabaya tersebut akan kembali berkompetisi pada divisi utama. Ditempatkannya Persebaya Surabaya di divisi utama karena peringkat Persebaya telah mengalami penurunan. Sehingga jika ingin tampil di tingkat yang lebih tinggi, Persebaya harus menunggu degradasi tim peserta kompetisi utama. Kompetisi utama yang akan bergulir tahun ini menggunakan sistem promosi degradasi. Sidang akomodir yang sisa daripada 72 tadi. Itu yang bisa kami sampaikan. Semua ini adalah hasil